Cinta Sains bersama-sama Cikgu Raja. Hai adik-adik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Hari ini, Cikgu Raja akan membawa adik-adik meneroka satu bahan yang menakjubkan dalam dunia sains, iaitu magnet. Dalam topik ini, adik-adik akan mempelajari tentang bentuk magnet, daya tarikan dan tolakan magnet serta kegunaan magnet. Adakah adik-adik sudah bersedia? Mari kita mulakan. Ha, adik-adik, cuba lihat objek ini. Apabila cikgu dekatkan kedua-dua objek ini, kedua-duanya akan melekat tanpa perlu menggunakan gam atau pita pelekat. Mengapa kedua-dua objek ini boleh melekat dan tidak jatuh? Ya, hal ini kerana objek ini menggunakan magnet. Magnet merupakan objek yang diperbuat daripada logam yang mempunyai daya tarikan dan daya tolakan. Tahukah adik-adik, magnet boleh didapati dalam 6 bentuk? Bagaimanakah magnet berfungsi? Magnet mempunyai dua kutub yang berbeza, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, magnet tersebut akan menolak antara satu sama lain. Jika dua kutub magnet yang berbeza didekatkan, magnet tersebut akan menarik antara satu sama lain. Adik-adik, cuba lihat bola besi ini. Cikgu dekatkan magnet ini perlahan-lahan ke arah bola besi. Lihat magnet dan bola besi menarik antara satu sama lain. Cuba lihat pensel ini pula. Cikgu dekatkan magnet ini perlahan-lahan ke arah pensel. Apakah yang dapat kamu perhatikan? Berdasarkan aktiviti ini, kita dapati bahawa bukan semua objek dapat ditarik oleh magnet. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita lihat pula apakah kegunaan magnet dalam kehidupan kita. Lihat tanda nama ini, ada magnet di belakangnya. Magnet dapat memegang tanda nama pada pakaian tanpa menggunakan pin. Magnet pada kotak pensel juga membolehkan kotak pensel ditutup rapat supaya alat tulis di dalamnya tidak tersecil. Magnet juga digunakan untuk menutup beg tangan ini. Penggunaan magnet memudahkan kita membuka dan menutup beg. Baiklah, tahukah adik-adik? Adik-adik boleh mengetahui kekuatan sesuatu magnet dengan melihat bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Mari kita jalankan sedikit aktiviti. Di sini, cikgu labelkan magnet pertama sebagai magnet A dan magnet kedua sebagai magnet B. Kedua-dua magnet ini mempunyai saiz yang berbeza. Mari kita dekatkan magnet A ke arah klip kertas pada kedudukan 1 cm dari klip kertas. Perhatikan bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet A. Berdasarkan pemerhatian, kita dapati magnet A tidak dapat menarik klip kertas. Mari kita uji magnet B pula. Dengan langkah yang sama, kita dekatkan magnet B ke arah klip kertas pada kedudukan 1 cm dari klip kertas. Perhatikan bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet B. Berdasarkan pemerhatian, kita dapati magnet B dapat menarik 4 klip kertas. Kesimpulan yang boleh kita buat ialah magnet B lebih kuat daripada magnet A. Oh ya, bunyi loceng itu menandakan masa untuk kuis Ria. Baiklah, soalan pertama cikgu. Apakah yang akan berlaku
jika cikgu dekatkan kedua-dua kutub magnet ini. Betul, jawapannya ialah magnet akan menarik dan bercantum antara satu sama lain. Baiklah, soalan kedua. Mengapakah kedua-dua magnet ini bercantum antara satu sama lain? Bagus, jawapannya kerana magnet bertemu pada kutub yang berbeza. Soalan ketiga. Berdasarkan pemerhatian kamu, objek manakah yang dapat ditarik oleh magnet? Tepat sekali. Jawapannya ialah kunci dan sudu besi. Seterusnya, soalan keempat. Lihat kedua-dua kereta mainan ini. Mengapakah kedua-dua kereta mainan ini tidak dapat didekatkan? Betul, jawapannya kerana kereta mainan ini mempunyai kutub magnet yang sama. Tahniah dan syabas kepada adik-adik yang dapat menjawab dengan betul. Sebelum cikgu menamatkan sesi kita pada kali ini, mari kita lihat senarai semak kandungan yang telah kita pelajari. Pada pelajaran kali ini, kita telah mengetahui tentang bentuk magnet, daya tarikan dan tolakan magnet serta kegunaan magnet. Kita juga dapat menentukan kekuatan sesuatu magnet dengan menjalankan aktiviti. Baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap adik-adik berjaya menguasai topik kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya semua.